dan gulai ceker yang enak lezat dan nikmat ini. Dijamin tidak nyesel, pokoknya mah mantap. Nah, ini bumbunya. Kemiri, bawang putih, ketumbar yang kita sudah goreng sampai garing. Lanjut, bawang merah, kunyit, jahe, lengkoas, cabai, daun salam, daun jeruk purut, serai, tomat, dan cengkeh. Sekarang semua bumbu dihaluskan sama garam. Gulai ceker dan kerongkongan ayam. Thank you.
bawang merah. Gunakan bawang merah kurang lebih 15 siku. Kuas serai daun salam daun jeruk purut dan cengkeh. Selesai, kita haluskan bumbu. Sekarang kita tumis. Setelah gigi kita masukkan santan. Kemudian diaduk sampai merata.
coba dicek rasanya. Garamnya sudah cukup apa belum? Garam sudah cukup. Garam penyedap rasa. Masukkan penyedap rasa secukupnya. Sekarang kita masukkan ceker ayam yang sudah goreng rebus. Dan kita sudah cuci bersih. Ayam yang sudah direbus dan dicuci bersih. Wah, ini mah mulai seperti ini mah dijamin gendol. Biarkan selama 15 menit. Kita aduk-aduk sampai bumbu meresap. Sekarang kita biarkan sampai 15 menit agar kuahnya agak mengering. Dan kita tutup. Wow, mantap. Ini sangat harum. Tunggu sampai airnya mengering dan kental. Wah, gulai ceker yang sangat nikmat sudah sebentar lagi matang. Tinggal nunggu
matanya agak kental dan mengering. Cicipi rasanya. Mantap. Baunya aja sangat harum, sangat menggoda selera. Perut aja bisa sampai lapar dengan masakan seperti ini. Bunda wajib coba masakan gulai ceker yang sangat lezat dan nikmat ini. Dijamin tidak nyesel, pokoknya mah mantap. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Untuk bagikan bunda-bunda yang mau mencoba resep ada di deskripsi. Nah, sekarang gulai ceker sudah siap saji. Airnya sudah agak mengering.